Hai bosku, ini telurnya kita taruh. Hai bosku, ini telurnya kita taruh di sini bosku. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman kelulut mania, di sini kita memeriksa topping yang kita pasang kemarin kurang lebih berusia 1 minggu. Mudah-mudahan mereka sudah mengisi di dalam topping ini bosku. Ayo bosku, kita periksa. Oh, mantap bosku, topping dipasang 1 minggu berhasil bosku. Mereka telah membuat kantong madu dan bipolen. Dan baru 1 minggu bosku, madunya sudah lumayan banyak, kurang lebih ada 20 kantung bosku. Di sini telah aku pasang paralon untuk nantinya buat mencangkok bosku, dikarenakan di sini kemarin tersisa telur batu ada 3, takutnya pecah nih bosku. Lebahnya sangat aktif sekali bosku, dan begitu galak. Sudahlah bosku, kita bersihkan saja kotor-kotoran ini bosku. Nah, kita tutup saja bosku. Galak sekali bosku. Ya, terus ini untuk pencangkokan bosku, kita pasang paralon dulu nanti agar kita pasang di pintu masuk cangkokan kita nanti bosku. Besok kira-kira besok kita bikin lagi video pemasangan pencangkokan bosku. Ya, terima kasih teman-teman kelulut semua. Mungkin ini saja cara-cara pemotongan lock yang pas buat pemasangan topping agar madu cepat naik ke topping bosku. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.